Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat siang dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Update. Info-info menarik, terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan info-info menarik selanjutnya. Baiklah sahabat Leslar, kabar terbaru di siang hari ini tentunya Mimin akan mengulas kembali nih postingan semalam ya. Dan di akhir video ini akan ada kabar terbaru nih persahabat, jadi jangan di skip dulu ya guys. Untuk unggahan pertama ini, alhamdulillah yang jadi doa dan harapan kita ya Leslar terkabul juga. Idola kita bisa borong piala semalam, 5 piala ya yang diborong oleh Leslar. Di antaranya ada Abang L, yakni anak cute terkis. Kemudian Lesti Kejora dan Rizky Billar pasangan terkis. Bunda Lesti Kejora sebagai penyanyi dangdut terkis. Juga fans Indosiar terkis dan Mama Hot terkis. Alhamdulillah ya, bismillah, semoga malam ini Leslar bisa borong piala lagi di malam kedua di Kiss World 2022. Kemudian ada unggahan dari Bang Ari Lobster, bismillah, alhamdulillah masih selalu ada diberi rezeki ya. Anak-anak baik tetap berkarya dan selalu rendah hati, amin ya robbal alamin. Dan ini dia postingan dari Bang Ari Lobster, dimana Leslar memborong piala, 5 piala sekaligus ya. Dari Abang L, Bunda Lesti, Papa dan Bunda Lesti, Bunda Lesti dan fans Lesti Lovers, masya Allah keren. Alhamdulillah juga nih kita positive thinking ya, malam hari ini juga bakal borong piala lagi di Kiss Award 2022, amin ya robbal alamin. Dan langsung ada komentar dari akun Instagram Putih Bungsu Sugeni. Masya Allah deg-degan banget ya, nanti malam pernikahan terkis, kira-kira Leslar dapat lagi piala nggak ya? Pastinya dong, kita harus berdoa ya guys dan positive thinking tentunya. Kenapa harus deg-degan nih, menang alhamdulillah itu yang kita harapkan ya. Kalau nggak menang juga ya nggak apa-apa, mungkin belum rezeki. Dan kalau dilihat like sama komennya, Leslar paling tertinggi ya. Mudah-mudahan malam ini Leslar juga dapat borong piala lagi, amin ya robbal alamin. Dan di sini juga ada Belovers Bandung berkomentar, alhamdulillah mudah-mudahan malam ini juga bisa borong piala semua award lagi ya, amin ya robbal alamin. Kemudian untuk kabar berikutnya masih dari komentaran para sahabat dan para netizen semuanya yang senang banget dan alhamdulillah katanya Leslar akhirnya bisa borong piala. Dan ini berkat doa dari semua para Vanessa Lovers, juga supportnya ya yang selalu mendukung idola kita. Dan tak lupa juga diucapkan ribuan terima kasih kepada para sahabat semuanya. Dan tak lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah melancarkan acara Kiss Award 2022. Dan ini dia unggahan terbaru di instastory-nya Bunda Lesti Kejora, cantik banget, identik dengan warna putih dan warna coklat. Di sini juga bisa kita lihat Bunda Lesti Kejora lagi endorse di Tokopedia guys. Bagi yang mau samaani dengan Bunda Lesti Kejora, baik alat-alat elektronik ataupun makanan bisa dipesan di Tokopedia ya. Dan ini dia foto terbaru atau unggahan terbaru dari Abang L yang diunggah oleh Dodi Sutarman ya. Yani uaknya Abang L nih, pamannya dari Bunda Lesti ya, atau manggilnya apa nih. Dan mudah-mudahan sehat selalu buat Abang L semuanya ya, jangan sampai ketinggalan nih. Akan ada informasi-informasi berikutnya seputar Bunda Lesti Kejora, Papa Billar, dan Abang L.
Dan nanti malam juga bakal ada malam kedua, Minggu 13 Februari 2022 live pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Yang ini akan dipandu oleh host Gilang Dirga, Ramzi, Irfan Hakim, dan Rara Lida. Dan akan ada penampilan Rosa, Aisyah Kim, Feni Rose, kemudian ada Faulida, Fildan Dea, Iqbal, dan lain-lain. Jadi jangan sampai ketinggalan ya, nonton lagi dan jadilah saksi dari artis kesayangan kalian yang akan membawa pulang Piala Kiss Award 2022. Jangan lewatkan malam kedua penghargaan Kiss Award malam ini ya guys, pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Indosiar dan video.com. Dan ini dia detik-detik kakak Rizky Billar dan Bunda Lesti Kejora datang ke Studio 5 Indosiar dengan memakai mobil berwarna putih pemberian dari Kobas kemarin ya, terpampang nyata nih Leslar, Masya Allah, mobil yang benar-benar sejarah banget ya. Ini dia, Masya Allah, idola kita Lesti dan Rizky Billar baru saja keluar dari mobilnya. Masya Allah, cantik dan ganteng banget. Dan Alhamdulillah semalam borong piala juga ya, sampai 5 piala nih, Subhanallah. Mudah-mudahan malam ini bisa borong piala lagi ya, amin ya rabbal alamin. Tetap semangat, tetap kompak, dan tetap stay tune di channelnya Mimin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.